Halo guys, ini kali kita panen lagi madu murni 100% dari sarang lebah kelulut. Ini murni guys, 100% baik sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya guys, nonton sampai selesai. Ini madu linut asli dari hutan Cut Mutia. Ini dari hasil dari petani madu ini. Dan sekarang kita lihat ini di lebah-lebah ini pada saat panen. Nah, ini lengket di alat kita, alat penyedot madu. Ini madunya hitam guys. Ini saksikan ini. Nah, ini sarang lebah kelulut menghasilkan madu murni 100%. Syukur ini kita pada hari ini mendapatkan madunya itu warna hitam. Ini guys bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada masa-masa seperti saat ini. Ini dikonsumsi bersama keluarga, diberikan kepada anak-anak dan orang istri di rumah, ini sangat bagus. Anak-anak kecil ini juga karena pasti menyukainya karena ini rasanya manis guys. Nah, ini lihat, ini sarang yang kita buka topping atasnya. Jadi ini langsung disedot madunya ini dengan alat penyedot yang sudah memang dibuat sedemikian rupa sehingga mudah mengambil madu dari kantong-kantong madunya ini yang bulat-bulat ini. Dalam topping ini adalah kantong-kantong madu yang dibuat oleh lebah sendiri, lebah tanpa penyengat ini. Ini kita budidayakannya di sarang ini, ada di sekitar rumah kita ini, rumah penduduk. Ada yang diletakkan di depan, di samping, dan ada juga di belakang. Jadi tidak ada lagi lahan-lahan tidur, semua dimanfaatkan, diletakkan tempat-tempat sarang lulut. Jadi bentuknya itu kalau kita baru pertama lihat seolah-olah itu seperti kandang burung, tapi bukan kandang burung ya guys, ini adalah sarang kelulut. Dan seperti ini ketika dibuka topping atasnya itu, nah seperti inilah nampaknya, seperti gambar dalam video ini. Kalau dibuka tadi topping atas itu ya akan terlihat lebah-lebah yang sedang memproduksi madu. Dan ini yang kita buka sarang yang sudah menghasilkan madu. Kali ini kita panen lagi guys, panen madunya ini bagus warna hitam, ini sangat cocok dikonsumsi oleh keluarga pada masa-masa seperti ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dari hutan Cut Mutia ini, madu ini, lebah ini masuk ke dalam hutan Cut Mutia di Perak Timur Aceh Utara. Dia mengambil sari-sari pati ini guys, bagus. Dia mengambil sari patinya itu bukan dari pohon rendah tapi pohon tinggi. Yang dia minati adalah pohon-pohon seperti pohon rambutan, yang lalu sudah saya jelaskan, pohon rambutan, pohon mangga itu pohon-pohon tinggi. Pohon lengkeng itu sangat digemari, pohon langsat itu lebah ini suka dia. Jadi dia mengisap sari-sari pati di atas pohon-pohon tinggi tersebut, kemudian dia bawa ke sarangnya untuk dia produksi madu. Ini saya ulangi lagi. Jadi sangat herbal, bagus sekali ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini bagi siapa saja yang mau order, baik di seputaran Provinsi Aceh atau di luar Provinsi Aceh. Kita sudah pernah mengirim sampai ke Jogja, Jakarta dan Medan, Banda Aceh sudah kita kirim. Ini ada videonya, boleh disaksikan pada playlist yang kita susun ini, banyak mengenai madu ini. Dan daerah tujuan mana saja ada di dalam playlist yang kita susun dalam satu folder ini. Nanti ini kita masukkan juga dalam playlist yang sama, bisa disaksikan. Itu kita kirimnya guys menggunakan jasa pengiriman JNT Express. Ini 1 kilogramnya kalau antar provinsi itu nilainya 1 kilogram 50.000. Kalau antar kota sudah juga kita pernah mengirim ke Banda Aceh pakai JNT Express, itu kalau antar kota 20.000 sekitar itu. Dan bisa kita konfirmasi kembali harga pengirimannya kemudian.
untuk nilai 1 kilogramnya, dan barang diterima di tempat itu nanti terima langsung di rumahnya, langsung tidak payah ngambil di JNT, asal sabar menunggunya, mudah-mudahan sampai karena kita menggunakan jasa pengiriman JNT Express. Nah, ini guys, coba lihat. Lihat ini madu-madu hitamnya ini sangat banyak guys, penuh. Kantong-kantong madunya ini penuh, sudah penuh. Jadi harus kita ambil. Nah, ini. Jadi harus diangkat dia. Setelah kita ambil, nanti si lebah akan memproduksi lagi madu yang baru. Ini seperti ini guys, nah, ini bagus sekali, ini langsung asli murni 100%. Kita ambil dari sarang langsung masuk ke dalam botol, murni 100% madunya. Ini guys, nah, boleh dirasa. Bagi yang mau beli langsung ke sarang ini ya diperkenankan juga, boleh juga turun langsung ke lokasi. Ya, kita akan antar langsung sampai ke sarang ini untuk melihat langsung. Dan membelinya langsung di sarang diperbolehkan, diizinkan. Saya ada komunikasi sama petani di ini. Silakan bagi yang mau datang ke beli langsung di sini boleh. Atau mau nunggu di tempat dikirim saja juga boleh. Ini. Jadi ini memang sangat murni, murni 100% madu kululut atau lebah linut Aceh. Ini bagus sekali guys untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga. Dari hutan, dalam hutan hadir untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita semua. Ini lihat, ini di kantong-kantong ini banyak lebah-lebah guys dalamnya ini ya. Kita lihat secara perlahan, itu kantong-kantong yang bergerak-gerak itu adalah lebah. Lebah kelulut, ini kebetulan kalau lebah kelulut ini aman, dia tidak menyengat, jadi aman kalau kita budidayakan di sekitar pekarangan rumah. Ini kalau bagi yang berminat, boleh nanti ditulis di komentar, di dalam komentar video ini. Nanti akan kita arahkan atau melihat nomor apa, bisa mengirimkan atau menuliskan nomor HP yang mau order, nanti akan kita hubungi. Jadi seperti itu, cantumkan saja nomor kontak yang bisa saya hubungi, nanti akan saya hubungi. Seperti itu. Jadi ini sangat bagus sekali ya guys. Oke guys, nonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami siap memfasilitasi, mengantar, mengirim madu asli ini ke rumah Anda. Semoga kita semua sehat, walafiat selalu. Ya guys, nonton ya sampai selesai. Dan jangan khawatir, ini madunya murni 100%. Dijamin. Kita berani jamin, atau kalau mau beli langsung ke sarang boleh juga, silakan turun kemari, kita langsung ke sarang kelulutnya di daerah perdalam, agak jauh sedikit masuk ke dalam di Kabupaten Aceh Utara ini. Demikian guys, ulasan dari saya, dan silakan nonton saja terus sampai selesai. Ini proses. Ini adalah video yang kali ini adalah proses panen madunya ya guys. Nah, panen madu ini warnanya bagus. Ini kita dapat kali ini di bulan-bulan ini kita dapat yang warna hitam guys. Oke guys, ini panen madu langsung dari troppingnya ya. Tropping ini dibuat dia. Dia tuh di bawahnya tuh kayu besar. Kemudian di bagian atas ya harus dibuat tropping. Ya, macam kotak persegi, tapi sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi dia masuk dalam kayu besar itu yang dibuat pintu masuk oleh si lebah, masuk langsung naik ke atas, masuk ke sangkarnya, ke sarangnya, yaitu tropping yang tadinya kita buat. Oke guys, demikian ulasan dari kami, silakan disaksikan sampai selesai. Kalau berminat jangan sungkan-sungkan, silakan di order. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat selalu. Oke, guys, demikian. Silakan tonton.